kita mau unboxing ini tas untuk sepeda di sebelah sini. Produknya dari Apex. Coba aja kita buka. Jadi yang suka sepedaan, teman-teman bisa beli tas ini, teman-teman. Jadi kalian bisa bawa botol minum, bisa bawa perlengkapan P3K, handuk, terus baju ganti, macam-macam ya. Nih bentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, ini di sininya ada tentengannya, terus ini ada apa? Talinya di sini ada dua. Oke, terus ini ada talinya lagi, kerekannya itu, terus ini tali mungkin dikaitin di belakangnya. Resletingnya ada satu di depan, kecil, dua, ini resleting utamanya. Kayak gini, teman-teman. Ini ada tali selempangnya. Jadi kalau nggak ditempel di sini, kalian bisa pakai juga sih. Terus ini yang orange. Ini ada jas hujannya. Jas hujan buat tasnya ya. Jadi kalau hujan, kalian bisa tutupin. Ini dikasih bubble wrap. Oke, kayak gini, teman-teman. Nanti coba kita isi kompartmennya. Bisa berapa banyak ya? Ya, di dalamnya nggak ada slot-slot lagi, cuma ini lumayan tebel, samping-sampingnya juga sama bawahnya juga lumayan tebel, nggak yang tipis banget. Oke. Oke, sekarang kita coba aja pasangnya. Tali ininya ada dua gini, teman-teman. Ini kalian pasang gini. Terus kalian lingkarin ke besi di ininya, kalian masukin. Nah sekarang ini tasnya udah terpasang di sepedanya Koko Fengi. Nah kita lihat tas ini muat apa aja ya. Di depan ini ada resleting yang kecil ini, teman-teman. Ini mungkin muat untuk barang-barang yang tipis ya, handphone atau dompet yang tipis bisa ya. Nah ini resleting utamanya. Nah ini lebih besar ya. Sekarang Koko Fengi coba mau masukin beberapa barang. Teman-teman lihat ya. Yang pertama Koko Fengi mau masukin botol minum ya, anggap aja ya 600 ml lah ya. Nah masuk ya teman-teman ya. Terus biasanya kalau Koko Fengi naik sepeda sih selalu bawa ini ya, P3K, karena kita nggak tahu di jalan bisa aja jatuh atau luka ya. Lalu Koko Fengi mau masukin nih, misalkan power bank ya, power bank kecil masuk ya. Terus biasa kalau kemana-mana mungkin bawa parfum, masih masuk ya. Oke, nah masih ada slot ya teman-teman ya. Terus ya ketinggalan, Koko mau bawa handuk ya, takutnya keringetan, jadi lagi masukin handuk di sini ya. Lalu bawa baju ganti. Ini baju ganti ya. Oke, masukin. Nah, masih ada slot lagi ya. Nah, biasanya kalau yang di sini, ini resleting ini,
Nah, ini mungkin charger bisa masukin sini ya. Kita coba masukin. Ya, charger, terus masukin tisu ya. Terus kalau jaga-jaga bawa balsem lah ya, Sleo atau apa ya. Nah, terus kita tutup aja. Nah, oke, muat ya. Kita harus lepas. Nah, sekarang yang ini di depan kita masukin handphone, kan handphone tipis ya. Kita masukin. Nah, oke, bagus banget ya, teman-teman. Nah, kalau hujan nggak usah panik, karena kita udah dikasih jas hujannya juga. Coba kita pasang ya. Nah, tinggal teman-teman tutupin tasnya kayak gini, udah aman. Jadi barang-barang yang teman-teman bawa nggak akan basah gitu. Nah, kalau teman-teman naikin, kira-kira seperti ini ya. Gitu, aman banget kan, kecil, muat barang banyak. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk beli, linknya Koko Franky kasih di deskripsi. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.